Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur di manapun dulur berada, kali ini saya mau membagikan ini ya, biaya total pembuatan power 15 ampere. 15 ampere ya dulur. Untuk speknya apa aja? Speknya ini trafo 15 ampere CT55, kemudian untuk PSU-nya 10.000 mikro 100 volt merek Max ya. Kemudian untuk powernya 506 TF final 6 set, kemudian speaker protector dan softar ya. Untuk boxnya sendiri merek Bell M300 ini. Lumayan bagus, tebel, kuat ya bro. Untuk biayanya langsung saja kita rinci satu persatu, mulai dari powernya dulu ya dulur. Mulai dari powernya kita kalkulator ya, nanti tak tampilkan di sini ya, di sebelah sini biar dulur-dulur tahu. Untuk yang pertama powernya, powernya ini saya hitung-hitung sekitar 350 ya, berarti kali 2 700 ya. Kemudian untuk trafonya kisaran sekitar harga 750 775 ya, kita tulis 775 aja, itu 750 aja ya dulu, 750 tergantung ya daerah, tergantung harga, tergantung daerah. Kemudian untuk PSU, PSU kita hitung 300 aja ya, sudah komplit PCB sama kiprok 300. Kemudian speaker protect, speaker protect 65 ditambah softar, softar ini 55 ya. Kemudian ini tinggal apa ya, tinggal box ya. Box komplit ini biasanya sekitar, kita hitung satu persatu aja ya. Untuk boxnya sendiri 235, kemudian ditambah saklar 10.000, ditambah knob, knob ini kalau nggak salah 15 ya 2. Kemudian potensio, potensio ini 7,5 satunya, berarti 15 2. Kemudian kipas 15 satunya, 15 2 berarti 30. Kemudian ditambah ini soket, in soket AC ya, soket AC ini anggap aja 10.000. kemudian ini RAM kipas, RAM kipas anggap saja 6.000 6.000 ya. Kemudian bidding boss atau soket speaker ya, itu kalau nggak salah kemarin 12,5 ya, 12,5 kali 2 berarti 25, tambah soket RCA, soket RCA paling 5.000. kemudian kita total ya semua sudah ini, nah ini ya 2.221.000. ini biasa saya kalau ngambil biaya rakit itu sekitar 200 ya dulur. Jadi total pembuatan semua ini sekitar 2.221.000 ya dulur. Dulur-dulur kalau mau bikin ya monggo, kisaran harganya segitu. Jadi dulur-dulur misal punya uang berapa, pengen power berapa ampere, bisa tahu ya lewat sini. Jadi sekian aja ya dulur. Oh ya, di tes aja ya dulur suaranya seperti apa. Soalnya ini punya orang nih. Tes nggak usah kenceng-kenceng siang hari soalnya ini. Sudah terhubung ke MP3 ya. Nah ini tadi suaranya belum tak gedein ini di HP-nya, HP-nya buat ngerekam. Ini ya dulur, sudah saya gedein volumenya, maaf tadi nggak bisa ya, soalnya HP-nya buat ngerekam. Kita coba lagi aja.
kanan. Dua-duanya ya dulur. Jadi sekian aja ya dulur untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.